Apakah keistimewaan keluarga Imran sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Pertanyaan itu pasti masih banyak muncul di benak sebagian besar kaum muslim. Ali Imran merupakan nama salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran yang memuat kisah tentang keluarga Imran. Surah yang menjadi surah ketiga setelah surah Al-Baqarah ini terdiri dari 200 ayat dan memiliki banyak keutamaan serta hikmah di dalamnya. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Lantas, siapakah Ali Imran hingga namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an? Kemudian, apa keistimewaan keluarga Imran ini sehingga namanya dimuliakan oleh Allah? Untuk mengetahuinya, penting bagi kita untuk memahami siapa itu sebenarnya keluarga Imran tersebut. وأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Siapakah keluarga Imran? Keluarga Imran atau Ali Imran adalah salah satu keluarga yang paling mulia dalam kurun sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka dibanding keluarga lainnya untuk dijadikan tanda keagungan yang nyata. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 33 sampai 34 yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa mereka masing-masing. Siapakah keluarga Imran? Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ali Imran adalah keluarganya Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa sendiri bernama Musa bin Imran. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran ini adalah ayahnya Maryam yang merupakan kakek dari Nabi Isa alaihi salam. Kedua pendapat ini sama-sama memiliki landasan dalil yang kuat. Akan tetapi, yang lebih kuat adalah pendapat kedua, yaitu yang dimaksud dengan keluarga Imran dalam ayat tersebut adalah ayahnya Maryam. Oleh karenanya, setelah menyebutkan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai bercerita tentang kisah keluarga Imran, tentang istrinya Imran, tentang ibunya Nabi Isa yaitu Maryam, kemudian tentang Nabi Isa alaihi salam, kemudian tentang Zakaria dan Yahya. Kisah mereka semua ini berkaitan dengan keluarga Imran. Imran sendiri memiliki istri bernama Hannah. Adapun Zakaria disebutkan memiliki istri yang sebagian menyebutkan bahwa namanya adalah Isha. Keluarga Imran merujuk kepada keluarga dari seseorang yang bernama Imran bin Masan bin Al-Azhar bin Al-Yud dan seterusnya hingga nasabnya sampai kepada bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasab keluarga Imran tersambung sampai ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut juga dengan Imran dan dalam buku-buku Nasrani, nama ini disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran dikenal sebagai cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Namun, antara masa mereka dengan Nabi Ya'qub terpisah beberapa kurun lamanya. Meski menjadi keluarga yang beranggotakan sedikit orang, keluarga Imran memiliki kedudukan yang agung. Imran dan istrinya menjadi contoh dari keluarga yang berhasil mewujudkan cita-cita dalam membangun takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keluarga Imran nantinya lahir generasi yang mulia dan memiliki pengaruh besar bagi umat manusia.
Salah satu yang paling mulia adalah Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri Imran bernama Hannah binti Faquda. Ada juga yang menyebut Faquda bin Qubaylah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisahnya di dalam Al-Qur'an, yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 35. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imran dan Hannah memiliki dua orang putri, yakni Asya dan Maryam. Putri sulungnya bernama Asya, yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Asya merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga mengatakan bahwa ia adalah bibinya Maryam dan bukan saudara perempuannya. Sedangkan putri kedua daripada Imran adalah Maryam, yakni wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini merupakan wanita terbaik dan tersempurna sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yang artinya lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Asharit dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam binti Imran melakukan zina. Tuduhan itu bahkan dilontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafat. Sementara Al-Qur'an telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji tersebut. Tidak hanya dalam satu ayat, bahkan di banyak ayat, Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitab-nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." Quran Surah At-Tahrim ayat 12. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan keluarga Imran. Nabi Isa adalah cucu pertama Imran sekaligus Rasul dan kalimah Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Inilah yang menjadi bukti keistimewaan keluarga Imran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya dan disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya." Quran Surah An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel untuk mendakwahi mereka tentang Tauhid dan menyembah Allah semata. Hal itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 6, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad.' Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Quran Surah As-Saff ayat 6. Berikutnya ada Nabi Yahya yang merupakan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang juga keturunan dari keluarga Imran. Beliau putra Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu menantunya Imran, dan merupakan perwujudan doa dari Nabi Zakaria yang terkabul. Nabi Yahya juga merupakan kabar gembira bagi ayah setelah mencapai usia yang tua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 38 sampai 39,
yang artinya di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, dan katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra, yaitu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh." Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas, yang diberi istimewaan akhlak. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Yahya adalah orang yang berbicara dengan kebenaran dan tidak takut terhadap celaan dan ancaman orang-orang yang zolim. Itulah riwayat mengenai siapa dan apa keistimewaan keluarga Imran. Ali Imran adalah keluarga mulia yang di kemudian hari menurunkan manusia-manusia mulia seperti Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Demikianlah kisah tentang keluarga Imran. Lebih kurangnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.